Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, welcome to this my channel again. Bersama saya dengan Dwi Apiatin. Oke, sebelumnya terima kasih kepada kalian yang udah ngebantu ngembangin channel saya dengan cara subscribe, like, and comment. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana sih caranya kita untuk mendownload lagu-lagu lewat channel YouTube dan mengubahnya ke bentuk MP3. Nah, tentunya tanpa tambahan aplikasi dong. Oke, langsung aja kita simak videonya. Pertama-tama kalian bisa klik tab channel YouTube kalian. Kemudian kalian pilih lagu yang kalian suka. Kebetulan aku benar-benar akhir-akhir ini lagi suka lagu India, jadi aku pilih lagu India ini. Nah. Kemudian kita tekan bagikan. Nah, tekan salin link yang ada di pojok atas. Link udah disalin dan kita keluar. Nah, kita buka Google, kemudian kita tulis youtube.com. Tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu link yang sudah kita salin tadi, kemudian kita paste di sini. Oke, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, di sini formatnya sudah berganti ke MP3. Nah, kita tinggal tekan aja nih ke format bergeser ke MP3. Oke, kita tunggu. Nah, di sini sudah mulai mendownload satu file ya. Oke, kita tunggu sampai selesai. Kita tunggu dulu ya. Nah, di sini sudah selesai downloadannya, maka kita akan cek di file kita. Apakah sudah masuk? Nah, ternyata sudah masuk. Dia formatnya sudah berganti ke MP3. Nah, bagi teman-teman, jangan lupa like, subscribe, and comment channel YouTube ini apabila video ini sangat bermanfaat bagi kalian semua. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. See you next time. Bye-bye.